Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Sukatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani milenial seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di channel Sukatani. Hari ini kacang panjang saya tepatnya umur 8 hari setelah proses tanam. Ini rencananya hari ini kita akan melakukan pemupukan perdana ya, dengan menggunakan NPK dosis lengkap majemuk, dan kita sudah lakukan penugalan ya. Nah, untuk cara pemupukannya kita lakukan lubangan dulu seperti ini ya. Jadi kita kasih lubang sekitar 5-10 cm. Nah, itu lubangnya sekitar 5-10 cm, dan kita masukkan ke sini pupuk tersebut. Kita lakukan penugalan semuanya, baru kita masukkan pupuknya. Nah, untuk pupuk yang akan gunakan pada kesempatan kali ini yaitu saya menggunakan pupuk entek ya. Pupuk NPK lengkap ini dengan komposisi 13-10-20 ditambah lagi 3% dengan sulfur ya. Nah, kemudian nanti kita akan uji coba dengan pupuk nitrofosfat ya, yang komposisinya 20-20 tanpa kalium, yang akan saya uji cobakan di lahan ini. Jadi nanti kita akan lihat proses pertumbuhannya seperti apa sampai panen, perbedaannya seperti apa. Saya akan terus pantau, dan teman-teman juga silakan untuk menyaksikan video ini tentang pertumbuhan kacang panjang ini sampai selesai agar teman-teman juga bisa melihat perbedaannya. Oke, untuk dosisnya, jadi rencananya ini, saya kembali lagi, rencananya ini akan saya kasih pupuk yang 2 bedeng ini. Saya akan menggunakan pupuk entek ya. Kemudian nanti yang 2 bedeng ini saya gunakan pupuk nitrofosfat. Ya, selebihnya itu saya akan kombinasikan dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Oke, untuk proses pemupukannya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita pupuk. Ambil pupuknya ya. Kita kasihkan sekitar 1 sendok makan seperti ini. Ya, kita masukkan. Nih, kita masukkan terus. Dan kita lakukan sampai selesai di 2 bedengan ini ya. Oke, saya skip dulu videonya karena kita akan lakukan pemupukan ini sampai selesai, dan kemudian kita lakukan 2 bedeng ini dengan perlakuan pupuk dari nitrofosfat. Saya skip dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini pupuk nitrofosfatnya sudah saya buka. Dan ini memang sampel dari salah satu PT pertanian ya, yang memproduksi pupuk-pupuk pertanian serta obat-obatan. Dan kebetulan saya dikasih sampel untuk nanti kita perbandingkan hasilnya antara pupuk entek dan pupuk nitrofosfat. Nah, kita pupuk dengan yang dosis yang sama ya, sekitar 1 sendok makan. Kita masukkan. Ini pupuknya pupuk nitrofosfat dari PT Santani, dan entek juga sama dari PT Santani. Kita gunakan pupuk ini dengan dosis yang sama,
dengan tanaman yang sama di lahan dan waktu penanaman yang sama. Nanti kita akan bandingkan hasil dari kacang panjang ini dengan pupuk yang berbeda ya. Bagaimana produktivitasnya, bagaimana pertumbuhannya, nanti kita akan lihat di setelah kita lakukan pemanenan. Ini varietasnya juga sama ya teman-teman, semuanya yang ini pertiwi. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Inilah cara proses pemupukan pada tanaman kacang panjang pada musim penghujan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang akan memulai budidaya kacang panjang ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Sukatani. Salam sukses dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.